Selamat siang rekan-rekan. Siang hari ini kita melaksanakan rilis adanya ungkap kasus jual beli atau peredaran narkotika jenis ganja ya. Jadi diawali beberapa hari yang lalu kita mendapatkan informasi terkait adanya orang bandar atau seseorang yang melakukan jual beli barang berupa narkotika berupa ganja ya dengan inisial RS. Dari yang bersangkutan tersebut posisinya ada di sekitar Jakarta Pusat, kemudian dilakukan penyelidikan dan benar diduga yang bersangkutan telah melakukan jual beli narkotika jenis ganja dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap saudara RS. Kita mendapatkan barang bukti berupa ganja seberat 16,2 gram. Kemudian kita melakukan pemeriksaan yang bersangkutan dan kita memperoleh keterangan bahwa dia memperoleh barang dari seseorang yang sekarang masih DPO dan dia juga melakukan jual beli ke beberapa orang. Salah satunya adalah saudara ID. Kemudian dari saudara ID kita juga memperoleh keterangan dia juga melakukan jual beli kepada seseorang atas nama HB. Dari saudara HB juga didapatkan barang bukti berupa narkotika jenis ganja seberat 42,8 gram. Dari tiga rangkaian penangkapan tersebut total terdapat 59,8 gram ganja. Masing-masing, mohon maaf, salah satu dari pelaku tersebut kita cukup prihatin karena dia adalah talenta muda yang pernah menanjak namanya sebagai seorang artis dari grup rap. Namun sekarang tentu kita perlu melakukan tindakan hukum kepolisian agar jeratan narkotika tidak merambah ke generasi muda yang lain. Terhadap beberapa orang yang kita lakukan penangkapan tersebut, kita sangkakan dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 111 ayat 1 dan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Di antaranya garis singkatnya saja bahwa ada yang melakukan jual beli, ada yang melakukan memiliki, dan ada juga yang pemufakatan jahat untuk melakukan peredaran atau jual beli narkotika jenis ganja tersebut. Adapun ancaman hukuman dari beberapa pasal yang kita sangkakan adalah minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Beberapa orang diantaranya sudah melakukan kegiatan peredaran ini semenjak tahun yang lalu, sekitar bulan November tahun 2020, sekitar 8 bulan yang lalu, dengan jual beli berkisar antara 1 gram sekitar 400 ribu rupiah. Tiap 100 gram ya, 400 ribu rupiah. Demikian rilis ungkap narkotika jenis ganja sore hari ini. Terima kasih. Mapolres dari keterangan Polres yang direct itu Mapolres sejak kapan yang menggunakan ganja? Kalau jualannya kan dari tahun lalu kan tadi. Dan kalau menggunakan ganja dia atau menggunakan narkoba sejak kapan Mapolres? Ya nanti kita tanyakan ya. Berikutnya apa lagi? Pak. Ya sama dia jual beli tadi ya. Dia membeli, menggunakan dan juga menjual. Di mana aja? Iya, masih dalam penyelidikan, tapi sementara kita mendapatkan satu rantai penjualan ya, yaitu saudara HB. Dijualnya berapa Pak Kapolres? Cerita 8 ya, nanti penyelidikan ya, kita sangkap di sini ya. Tiga tersangka ditangkapnya di mana? Ya, ada yang ditangkap di wilayah Jakarta Pusat, ada yang di wilayah Bogor, dan ada di wilayah Tangerang Selatan. Ya. Hasil dari pengembangan dan itu hasil dari pemeriksaan dan keterangan-keterangan para saksi. Gitu ya. Saya datang ke teman-teman sama nanti kita sampaikan ya, sementara ini info awal dulu, atau nanti kita tanyakan yang bersangkutan. Ide ditangkap di mana? Di Bogor. Itu ya. Motifnya sendiri, Pak Kapolres? Ya, nanti saya tanyakan. Ya. Langsung ditanyakan saja, Pak.
Mas, boleh nanya ya? Boleh dong. Ah, ini Pak Arif. Sudah berapa lama terlibat dalam narkotika ini? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.